Seorang aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara diserang buaya saat asik memanah ikan di pesisir pantai Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat pada Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023. Dari sebuah potongan video berdurasi 45 detik yang beredar lewat pesan WhatsApp, memperlihatkan korban bernama Haris Setiawan berusaha melepaskan diri dari serangan buaya tersebut. Sejumlah saksi yang menyaksikan kejadian itu menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami korban terjadi tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Di satu sisi dalam video yang beredar terlihat korban berupaya melepaskan diri dari amukan buaya yang ditaksir berukuran 2 meter tersebut. Melihat kejadian itu, sejumlah warga langsung melakukan penyelamatan terhadap korban. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun korban dilarikan ke RSUD Taliabu untuk mendapat perawatan medis akibat sejumlah luka pada bagian tubuh korban. Tinggal dia, tinggal, tinggal.